Tahan. Iya. Marti, kalau mau aman jawabannya lewat WhatsApp. Iya. Iya, mana roh gue live. Pengen bungkus loh. Lihat dulu. Terus baik jam 3 Zoom meeting. Iya. Terus dia bilang, "Bu, di depan aja, Bu," kata dia. "Gak usah, saya pegang sendiri aja." Akhirnya dipegang sama dia. Parwin tau gak yang TV segede pizza tuh? Iya. Yang segede gini nih. 14 in. Kira dia bilang tanya lagi, "Bu, di depan aja biar ibu gak repot." Dia bilang, "Enggak, udah saya di belakang aja." Di belakang, ya udah. Nih, di belakang. Lo tau bawanya kayak gimana? Dia begini dong. Dia begini, jadi kayaknya begini. Dan sampai gue jatuh ini. Masa dia bawa TV begini? Karumen, rangka apa ya lo begini? Gue dosa apa ya sama lo? Lo inget muka gue? Aduh, dia bawa TV-nya gak digituin malah digini. Dia begini. Oh, dilebarin. Oh, dilebarin. Nanti kena badan lo dong, kalau ngomong lo begini dong. Begini, joling sama gue. Kali kalau bawanya begini, pemain-pemainnya pada jatuh. Iya. Kalau begini kan enggak aman. Iya. Oke, tapi gini, gimana awal mulanya lu tuh bisa jadi penjaga kantin? Jaga kantin, tiba-tiba kan abang Kenny emang punya kantin di kampus baru mulai gitu. Oke. Okay. Terus kayaknya jadi karyawannya tuh kayak nipu gitu, kayak nggak benar. Okay. Terus dia deh pusing nih, nggak percaya sama orang. Adeknya dikerjain. Dibuka pintu, besok lu jaga kantin. Ini kayak gini. Makin hilang duitnya. Iya. Makin puasa tuh kantin. Udah kayak gitu. Kena jagain tuh kantin. Nggak tahu kantinnya apa, cuman kulkas doang sebiji gitu. "Bang, mana kantinnya?" Dia sabar kayak gitu. "Jualan aku air mineral." Air mineral. Iya. Artis baru lo. Iya, lu yang baru. Enggak bisa kayak nih orang nih. Artis baru nih. Dia yang salah nih, gila. Ih, gila ya terus. Udah kayak gitu. Terus minuman-minuman itu. "Ya Allah Bang, yaudah deh. Ada temen gue di situ." Itu teman-teman apa tuh? Temen asal tahu aja. Oh, teman kenal. Dia ngeliat muka gue deh ini. Oh, lu malu, lu malu pada malu saat itu. Dulu. Oh. Malu. Kenapa? Mau ngata-ngatain gue lo? Kan gue nanya. Sudah kayak gitu. Kan gue nanya. Makanya kalau nanya nadanya pelan dulu. Oh, nadanya pelan. Oh, nadanya pelan. Eh, bentar. Dia kan masih muda. Kalau ngomong pelan kayak orang tua tau lo. Iya. Terus akhirnya kena tegur, mau gimana nih botak pala gue lama-lama. Lu ngatain gue maksud lu? Iya, kenapa lo? Lu tiup gondrong lo. Ditiup gondrong gue katanya. Tiup gondrong kan lo. Ngilmu kali gue. Terus.